sudah lama pak apa sepupu keponakan kita ini menjadi YouTuber sih? Baru sih, belum sampai 2 bulan apa? Tahu kita kak kalau post ini? Pernah cerita, cuman ya udah tahu paham gitu kan masalah YouTuber kalau gitu ngawam kan. Nah, pernah kita nasehat ya pak? Pernah sekali itu kan masalah kalau saya tahun kemarin kan masalah THR yang kosong itu kan. Pernah buat ada juga sebelumnya THR kosong kan? Iya, cuman ya namanya budak kan. Belum dibawa pengawasan gitu kan itu kan. Pak, apa benar yang di prank itu sebenarnya masih keluarga yang ibu-ibu? Benar, itu orang tua dia. Risikonya untuk yang bikin konten itu ya? Orang tua dalam artian mak mana pak? Maksudnya? Orang tua kandung atau mak mana? Orang tua kandung. Oh itu memang sudah di setting ya? Iya. Settingan ya? Settingan untuk kandung ya. Cuma untuk kepentingan konten. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!